Begini reaksi orang tua Zaskia Gotik saat tahu anaknya dilamar Nazar. Tak disangka, usai pengakuan rasa suka Nazar kepada Zaskia Gotik tersebut membuat jadi perbincangan publik. Bahkan hal itu pun langsung mendapatkan tanggapan dari orang tua Zaskia Gotik sendiri. Dilansir dari program TV Hot Isu, ayah Zaskia Gotik bernama Sosih menyebut tengah mencari jodoh. Namun, ayah Zaskia tak memberatkan syarat apapun untuk calon suami sang putrinya nanti. "Neng cari jodoh biar dapat yang baik, sayang dengan Neng," tutur Sosih. Tak hanya itu, ayah Zaskia berharap jika calon putrinya bisa memberikan kebahagiaan buat sang putri. "Pria bisa menghargai orang tua, itu aja, tidak mempermasalahkan dia punya duit atau enggak," jelasnya. Sebelumnya, Nazar melamar Zaskia Gotik disaksikan para penonton dan ditayangkan live di konser Liga Dangdut atau LIDA 2019 Grup 7, Jumat 8 Maret 2019. Nazar bahkan mengungkapkan seluruh isi hatinya lalu melamar Zaskia Gotik yang membuat sang pedangdut banjir air mata.